Jadi di pertigaan ini, di sudut ini. Ini makhluk taruhan ini. Makhluk yang ditaruh. Kita make sure dulu deh sebelum kita membuat asumsi. Nanti. Apa? Okay. Masih belum kelihatan kalau detailnya kayak gimana. Udah. Jadi mana kertas yang ini? Kayak kalung biasa gini, Fadi. Tapi tuh di ujungnya. Kenapa? Siapa nih? Astagfirullah. Halo. Tolong itu kayak gitu. Siapa namanya ini? Anggi. Ini kayak Anggi. Ini. Sal. Iya. Ini agak panas nih belakangnya. Assalamualaikum. Dipegangin boleh dia enggak apa-apa. Boleh pegang sih. Bisa bicara enggak? Ingat namanya? Kamu tinggal di mana? Pegang tangan saya. Iya. Siapa namanya siapa? Hah? Jangan kesini kenapa? Gak boleh kesini kenapa? Kamu yang tinggal di mana? Hah? Kamu di sini tempatnya? Keganggu. Kamu bisa ngomong nggak? Bisa. Kamu takut ya di sini? Jangan apa? Bisa masuk. Masuk ya Lia. Siapa yang banyak lihat? Kamu diganggu sama sosok itu nggak? Lihat. Kamu diganggu. Bisa kasih lihat, boleh? Kamu diganggu sosok ini? Ini siapa? Pegang. Fadi. Iya. Oke. Tenang. Kesini. Iya, kenapa? Siapa? Kamu kesel kenapa? Jangan kesini. Kenapa? Kami di sini tidak mengganggu. Niatnya tidak mengganggu, oke? Okay. Kenapa? Hah? Kamu siapa? Siapa namanya? Gak mau cerita? Enggak? Di luar aja ceritanya mau? Yuk. Kamu diikat di mana sih? Ini kamu diikat. Diikat di mana sih kamu? Kamu diikat di mana? Kamu diikat juga. Apa? Lepasin nih. Kita nggak bisa ngelepasin tali itu. Tali yang mana? Kalau kamu nggak cerita sama kita kamu kenapa, kita nggak bisa bantu kamu. Oke. Okay. Kalau kamu nggak mau, ikatannya nggak akan bisa kita lepas karena kita nggak tahu asal-usulnya. Hey. Keluarin, San. Kepalanya aja berat ya? Iya. Bisa kerasa ya. Siapa namanya nih? Batu gitu. Anggi, asisten make up. Kita harus standby soalnya. Anggi. Yuk. Apa? Panas. Kita keluar yuk. Minta lampu dulu bentar. Sarah minta keluar dulu, kita keluar dulu yuk. Kita keluar dulu dari sini yuk, biar bisa cerita yuk. Iya. Kamu tadi liatnya. Oke, stop di situ aja. Apa kamu liatnya ada sempat ngeliat sosok nggak? Sosoknya perempuan. Hah? Perempuan. Banyak yang ngeliatin. Kamu liat ini nggak? Nggak apa-apa. Ini, kamu liat ini nggak? Ingat lagi sosok perempuan tadi, soalnya dia minta tolong. Dia diikat. Nah, kita enggak bisa nolongin dia kalau kita enggak tahu dari kamu nih. Iya. Dia ada di mana?
kok dia nggak ngedip-ngedip sih, Kak? Anggi udah sama kita? Kamu ngeliat apa? Enggak. Panas. Di sini kita udah di luar loh. Tadi lumayan ada angin. Masih kepanasan. Ada korek nggak? Dia takut nggak mati? Kakinya perih ya di bagian mana? Di sini? Ket. Diikat. 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 Oke. Hah? Sakit di bagian mana? Sakitnya? Iya ya. Sambil kamu enggak? Kamu kasih tahu aku lihat. Lihat aku. Kita di sini mau nolong kamu. Kamu ingat enggak di bagian mana yang sakit? Di bagian mana yang sakit? Bagian mana? Sakit? Bagian mana? Ini. Ini kakinya kelipet, Kak. Diikat kakinya. Guru disiksa. Sama siapa? Jangan ditanya, sama siapa? Sama siapa? Siapa yang siksa kamu? Jadi kita gak dapat informasi yang lebih jelas lagi. Iya. Nanti kita akan keluar sendiri. Lampang kita coba keluar cari next. Kasian. Sar, tolong Sar. Keluar ya. Sar. Ya, nanti kalau udah siap cerita, kasih tahu namanya ya. Jadi kita bisa bantuin kamu. Sekarang pulang dulu ya. Anggi. Ini udah Anggi. Lagi-lagi ada sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu ya. Kita jalan dulu yuk. Anggi ingat sesuatu enggak? Enggak. Hah? Sama lo ini. Mirip lo. Heeh. Anggi udah sama kita. Kita berdiri yuk. Boleh nggak kita sampai jalan lagi? Aku kayak tolong dipegangin dulu dong. Uh-uh. Tolong pegangin dulu. Yang bikin gue tertarik lagi adalah kenapa dia minta dilepasin. Ingat nggak waktu di dalam? Dia minta lepas seperti ada tali. Nah itu apa? Masih belum terlihat ya? Apakah memang flashback dia waktu dia disiksa atau ada sesuatu yang mengikat? Wisnu boleh kasih lihat dulu gambarnya tadi sosok yang masuk ke Anggi. Sosok lengkap kita. Oh. Sosoknya mirip banget ya. Mirip rambutnya banget. Agak curly-curly gitu ya. Karena dia merasa kayak kok kayak gua mungkin ya, Sar, kayak gitu ya. Iya. Terus tadi Kak Sarah yang pas ada sosok yang masuk ke Anggi, terus dia jadi plong aja di pinggir dinner. Karena tadi sebelumnya mau mencoba ke kamu, terus enggak bisa akhirnya dia ke Iya, tadi dia panas juga belakang. Soalnya dia udah bilang dari tadi kan kamu panas. Di sini atau? Di punggung Dinar terus di sini berat. Panas banget nih. Pas tadi masuk ke Anggi. Pas masuk ke Anggi udah enggak ada kayak. Tapi kamu bisa ngerasain ketika kamu tadi pegangin Anggi di sini Anggi iya, panas banget. Iya, panas banget dan berat kepalanya dia. Di dalam bahan ini jadi dijahit lagi. Nah itu ada apanya yang sudah di mas ya. Ini udah pak. Halo pak, assalamualaikum. Pak Lima, dengan Pak Lisa ya? Halo pak. Halo pak. Oke, Pak Lisa, sekarang kita sudah berjumpa dengan Pak Nisam mau mengunjungi sudut rumah Pak Nisam. Sudah lama tidak ketemu. Lama, sudah berapa lama ketemu?
udah dari tahun 93. Wow. 90 ini dibangun. 90 dibangun, 93 kan jadi. Langsung jalan kembali. Jadi ya. Oh, gue sih masih positif thinking ya, mungkin kenapa perumahan ini nggak laku, mungkin dari jalannya kurang strategis atau apa gitu. Iya, dan kenapa hanya ada 7 yang laku? Bapak pernah nggak sih melihat ada hal-hal aneh? Ya kalau mau di sini sih banyak aja. Kalau yang terjadi jadi gitu mah. Yang pertama nih, di kuburan Uyut. Cari kuburan Uyut? Uyut santai. Di kuburan Uyut kenapa? Kenapa? Nah itu ada orang zaman dulu kan, zaman ditanya buntut lah. Cari apa, cari nomor. Cari nomor, di situ dia nggak seneng lah.